Di Malaysia pula, mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimana agaknya jadual harian Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga pada hari raya selain menghadiri majlis rumah terbuka bersama anggota kabinet. Jawapannya, Faris, ada dalam temubual eksklusif wartawan Andy Riza Rohadian bersama isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dalam satu bulan Syawal tu khusus satu hari untuk bersama dengan keluarga saja atau hari-hari terima tetamu? Tidak ada. Kalau hari-hari terima tetamu tu penat kita. Hari yang pertama itulah yang penting sekali. Lepas semayang di masjid, baik di Masjid Putra ataupun negara, balik ke rumah. Kalau sempat apa ni pergi ke istana dulu untuk menghadap tuanku, balik ke rumah anak-anak semua nanti dah berkumpul. Biasa menu wajib Tun Dr. Siti di pagi raya? Oh, tu apa ni ketupat dengan rendang. Rendang. Apa tu dengan kuah kacang. Apa lagi? Banyak ke kuih tu. Tun masak sendiri? Tak. Tak masak sendiri, eh? Apa yang saya boleh masak ialah apa tu ni ikan bilis. Ikan bilis sambal? Ikan bilis sambal. Yang kacang. Kalau kuih pula, Tun suka kuih apa? Kuih yang saya suka apa tu ni, banyak kuih Melayu kita yang saya suka. Yang apa tu, kuih koci. Kita nak mengimbau memori Tun waktu Tun masih kecil dulu. Apa agaknya momen-momen istimewa yang mungkin dirindukan sampai sekarang, kalau boleh nak balik semula pada waktu kecil tu sebab nak ada suasana raya yang dirindukan tu Tun? Ramai-ramai sebab keluarga. Saya daripada keluarga yang besar. Lagu raya kesukaan tu? Banyaknya. Yang paling? Siapa ni? Siapa yang selalu ni? Saloma katnya. Saloma. Selam. Selam. Okey, nyanyi sikit. Saya tak tahu lagu tu. Selamat Hari Raya. Itu nyanyi sikit, nyanyi sikit. Perkataannya apa? Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Okey. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Raya. Untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan. Moga kita ya sampai. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin. Sampai raya tu, maaf lahir batin. Duit raya tak ada? Itu duit raya tu nak berapa? Okey, nanti saya bagi tahu saya nak apa. Okey. Terima kasih banyak Tun Dr. Siti Hasmah kerana bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk anda. Semoga anda mendapatkan kebahagiaan pada bulan Syawal yang penuh barakah ini. Saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.